MK menggelar sidang permohonan perkara perselisihan hasil pemilu perdana, Rabu 27 Maret pagi. Kubu Paslon Amin sebagai pemohon, sementara Prabowo Gibran sebagai pihak terkait. Dalam sidang tersebut, tim hukum Anies Muhaimin terdiri dari 10 pengacara. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran terdiri dari 14 pengacara. Turut hadir pemohon Amin serta Ketua Timnas Amin, Muhammad Syauqi di ruang sidang. Beberapa pengacara kubu 01 ialah Refli Harun, Herman Kadir, Heru Widodo hingga Zaid Musyafi. Sementara di kubu 02 adalah Otto Hasibuan, Yusril Iza, Oce Kaligis, hingga Hotman Paris. Diketahui, sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Presiden 2024 terbagi dalam dua sesi. Masing-masing pemohon diberi 12 kuota kursi, ditambah 2 kursi jika Capres-Cawapres hadir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.